gedung Tribrata Jakarta Selatan telah dilaksanakan malam pisah sambut. Kadif Humas Mabes Polri yang baru dari Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto kini beralih kepada Brigadir Jenderal Polisi M. Iqbal. Datang dengan iring-iringan konvoi motor besar, kedua perwira tinggi Polri tersebut disambut meriah sesampainya di gedung Tribrata. Dalam kesempatan pisah sambut ini hadir Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Ketua KPI Yuliandre Darwis, para perwira tinggi kepolisian baik dari jajaran Divisi Humas Polri, para pejabat utama Polri, para pimpinan redaksi dari berbagai media, mitra Divisi Humas Polri, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Irjen Pol Setio Wasisto mengungkapkan ucapan terima kasih dan memohon pamit kepada jajaran Divisi Humas Polri dan seluruh stakeholder yang telah membantu dan mendukung program kerjanya selama menjabat sebagai Kadif Humas Polri. Irjen Pol Setio Wasisto selanjutnya akan menduduki jabatan baru di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian serta mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Komisaris Jenderal. Saya atas nama pribadi dan keluarga tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra Polri, mitra Humas, kepada para pemret yang telah bekerja sama selama ini. Tidak terasa 1,5 tahun waktu berlalu, banyak hal yang saya lakukan, banyak hal yang telah kita lalui, tentunya banyak yang sukanya daripada dukanya. Namun sebagai manusia biasa saya juga mempunyai kelemahan, tentunya ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya mohon doa restu, karena setelah melepas tugas sebagai Kadif Humas. Selanjutnya Brigadir Jenderal Polisi M. Iqbal yang resmi menjabat sebagai Kadif Humas Polri yang baru juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada para senior-seniornya, baik dalam institusi kepolisian maupun dari luar institusi Polri. M. Iqbal juga menjelaskan bahwa jabatan sebagai Kadif Humas Polri memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat, di mana beliau harus meningkatkan prestasi Polri dalam hal public trust, yang saat ini Polri menduduki posisi ketiga teratas dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Di bawah kepemimpinan Bapak, Divisi Humas dan jajaran Humas se-Indonesia sangat luar biasa kemajuannya, progresnya. Bapak berhasil membangun the dreaming team, sebuah humas yang solid, tapi juga santun, yang dibuktikan bahwa Humas Polri menjadi humas terbaik seluruh Indonesia. Menggantikan sosok Kepala Divisi Humas yang sangat handal, sangat jago dan sangat hebat merupakan beban berat bagi saya. Tapi saya tadi sudah berbisik kepada guru saya dan kakak saya, Pak Setio, tolong bimbing saya, Pak. Jangan tidak diangkat teleponnya, saya akan banyak bertanya. Sehingga setidaknya 5 klik saja di bawah Bapak, saya sudah merasa bangga. Tapi dengan semangat, pantang menyerah, insya Allah kami juga akan mempertahankan the dreaming team itu demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelayanan masyarakat. Setidaknya kami akan menggandeng teman-teman media, bertegur sapa secara personal, dan terus menyampaikan hal-hal yang positif. Teman-teman angkatan, selamat jalan kepada Irjen Pol Setio Wasisto, semoga sukses dan sehat selalu. Dan selamat datang kepada Brigjen Pol M. Iqbal untuk bersama-sama berjuang membangun Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya. Dari The Tribrata, Jakarta Selatan, eksklusif Tribrata TV, salam Tribrata.